Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Adalah Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dia seorang yang sangat banyak ketaatannya dan banyak pula makanannya. Selalu dia berlakon setiap kali dia makan kenyang, katanya, beri makan sampai kenyang si hamba hitam itu, kemudian paksa dia bekerja kuat. Kerana hamba hitam itu sama macam kaldai. Lalu dia pun bangun malam beribadat lama sekali. Ada orang menceritakan tentang Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala ini, katanya, aku lihat Sufyan makan terlalu banyak sampai aku merasa benci kepadanya. Kemudian dia bangun malam bersembahyang dan menangis sampai aku merasa kasihan kepadanya. Jangan engkau cuba ikut Sufyan dalam banyak makannya. Jangan engkau cuba ikut Sufyan dalam banyak makannya sahaja, tapi cuba juga meniru Sufyan dalam banyak ibadatnya. Kerana engkau bukan Sufyan. Jangan kenyangkan dirimu sebagaimana Sufyan mengenyangkan dirinya. Kerana engkau tidak mampu memiliki dirimu sebagaimana Sufyan memiliki dirinya. Berusahalah pada meninggalkan yang haram dan mengambil sedikit dari yang halal. Berzuhudlah pada segala mata benda dunia sesuai dengan kuatnya iman dan yakinmu, supaya engkau tergolong daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jika benar zuhudmu, nescaya dia akan memberimu dan mengurniakan kepadamu sama ada dengan pengantara ataupun dia akan menjadikan takwin atau kun fayakun di tangan hatimu. Jangan fikirkan semua ini sebelum engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Bukan hamba kepada manusia atau kepada sebab musabab hidup. Dan bukan juga hamba kepada dunia dan hambuannya. Atau hamba kepada syahwat dan syaitan. Dan bukan terkira dari hamba yang cintakan pangkat dan kedudukan di kalangan manusia. Terikat dengan kedatangan mereka dan pemergian mereka. Memuji mereka dan mencela mereka. Tabiat seperti ini tidak ada gunanya. Dan hatimu tidak akan melangkah walau selangkah sekalipun ke pintu Tuhanmu selama engkau masih terkongkong dengan jiwamu di dalam rumah tabiat dan hawa nafsumu. Memang aku lihat kamu sepanjang masa terikat dengan manusia dan sebab-sebabnya. Baiklah, sampai bilakah engkau akan terus begini? Sampai bilakah engkau akan terus begini sahaja? Pelajarilah daripadaku bagaimana hendak lepaskan dirimu dari belenggu semua perkara ini. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita jelaskan sebelum ini tentang biodata Sufyan Al-Thawri rahmatullahi alaih. Untuk mengenali Sufyan Al-Thawri yang disebut oleh para ulama sebagai Syekhul Islam Amirul Mukminin. Syekhul Islam satu gelaran bagi menunjukkan kepahamannya yang tinggi terhadap Islam dan juga penafsirannya yang tepat tentang Islam sehingga diikuti oleh ramai para ulama. Manakala Amirul Mukminin satu gelaran menunjukkan kealiman, keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hadis. Baik, Sufyan Al-Thawri salah satu contoh
yang bila mana Syekh Abdul Qadir membicarakan tentang bagaimana menundukkan hawa nafsu, antaranya ialah mengurangkan makan. Maka itu cara menundukkan nafsu. Antaranya memilih lapar berbanding kekenyangan. Namun di sana ada orang yang mungkin memilih kekenyangan tetapi tidak mengurangkan ibadatnya kepada Allah. Artinya, seolah-olah Syekh Abdul Qadir nak beritahu, bagi menundukkan hawa nafsu, mesti kita kurang tidur, kurang makan, kurang sembang. Okay, ini cara tundukkan hawa nafsu. Mesti mujahadah, bersungguh-sungguh dalam buat kebaikan. Namun, kadang-kadang, setengah orang, dia mempunyai kemampuan menundukkan hawa nafsu dengan cara berbeza. Ada orang dengan makan banyaknya tidak menjejaskan dirinya untuk menundukkan hawa nafsu. Bahkan dengan sebab dia makan banyak, dia boleh buat ibadat banyak. Sebagaimana ada orang dengan harta kekayaan yang banyak, dia boleh tundukkan hawa nafsunya. Dia boleh melaksanakan kebaikan dan ketaatan pada Allah. Maka, bila dihujahi bahawa Sufyan Ats-Tsauri ini makan banyak, bahkan keadaan makan banyaknya itu menyebabkan orang tengok pun takut, dia memang jadi makan banyak. Tetapi beliau berjaya menjadikan sebab makan banyak untuk ibadat banyak. Sehingga beliau berkata, makanlah wahai hamba hitam, yakni wahai orang yang memang kerjanya cuma makan, kelak atau kejap lagi kamu mesti ada kerja besar untuk buat, yakni ibadat. Maka dia makan yang banyak, kemudian dia tak tidur malam untuk diberibadat. Artinya bagaimana dia mengambil suatu nikmat untuk taat kepada Allah SWT. Baik, kita dah sebut sebelum ini tentang kita nak cerita siapa Sufyan Ats-Tsauri, yang merupakan salah satu daripada mazhab Islam yang pernah wujud. Kita ada mazhab Syafi'i, kita ada mazhab Maliki, kita ada mazhab Hanafi, kita ada mazhab Hanbali, kita juga ada mazhab Ats-Tsauri dan mazhab Zahiri, iaitu Daud Az-Zahiri. Ada 6 mazhab yang popular satu ketika dahulu. Mazhab Sufyan Ats-Tsauri ini bertempat di bumi Syam. Bumi Syam, di bumi Palestin, Jordan, Syria. Mazhabnya menjadi ikutan, artinya pandangan, pendapat dia orang ikut sehingga beratus tahun. Demikian juga mazhab Daud Zahiri pernah menjadi mazhab di kota Andalusia, Spanyol. Dan mazhab kita Syafi'i yang berkembang di Asia Tenggara, di Mesir, sebahagian kawasan Hijaz. Dan mazhab Hanafi yang berkembang di Pakistan, di Bangladesh, di Afghanistan, di Turki dan kebanyakan negara jajahan Uthmaniyah. Manakala mazhab Maliki berkembang di bumi Afrika. Dan mazhab Hanbali yang berada di bumi Hijaz, kebanyakan yang berpegang dengan mazhab ini. Baik, ini Sufyan Ats-Tsauri yang disebut oleh para ulama. Kalau duduk dengan dia makin ingat mati. Siapa pun duduk dengan dia, dia akan ingat mati. Sehingga bila hati kami lara, lalai daripada ingat mati, kami akan duduk dengan dia. Maka ini di antara kewarakan dia dan kesolehan beliau. Beliau lahir pada zaman Sultan ataupun Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, itu pada tahun 97 Hijriah, dan meninggal pada tahun 161 Hijriah. Baik, apa hebatnya Sufyan Ats-Tsauri? Beliau terkenal dengan seorang yang tidak cintakan dunia, bahkan seorang yang tegas dalam hukum hakamnya. Pernah satu ketika bila Abu Hanifah mati dalam penjara, Imam Abu Hanifah mati dalam penjara disebabkan beliau tidak mahu menerima jawatan qadhi. Kenapa menerima jawatan? Memberi maksud menyokong kerajaan waktu itu, yang menimbulkan syubhah. Kerana setiap kerajaan mengukuhkan kuasanya dengan cara menzalimi ramai orang. Abu Hanifah enggan bersubahat. Maka beliau dihukum di penjara dan mati dalam penjara. Lalu mereka bermusyawarah, siapa kita nak lantik sebagai qadhi untuk menguatkan kerajaan? Lalu mereka berkata, kita lantik Sufyan Ats-Tsauri. Sebaik saja Sufyan Ats-Tsauri dengar namanya menjadi calon, maka beliau melarikan diri. Tidak mahu jawatan dan tidak mahu bersubahat.
dengan mana-mana orang yang menggunakan kuasa bagi menghalalkan darah manusia atau menghalalkan harta manusia. Maka beliau lari diri. Maka Abu Ja'far Al-Mansur menawarkan tawaran yang lumayan untuk siapa pun yang boleh menangkap hidup-hidup Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau mula menjadi buruan khalifah hanya kerana tidak mahu menerima jawatan qadi. Dan beliau bergerak ke sana ke sini sehingga satu hari beliau berada di Mekah. Dan Abu Ja'far Al-Mansur tahu dia berada di Mekah, maka dia mengarahkan gubernur Mekah untuk menangkap. Dan Abu Ja'far Al-Mansur bergerak menuju ke Mekah. Maka apa yang dikatakan Ka'bah? Doa kepada Allah. Biar Allah tidak izinkan Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Abbasiyah ketika itu masuk. Akhirnya Abu Ja'far tak boleh masuk Mekah. Maka diganti oleh anaknya Mahdi. Maka Mahdi gunakan qara yang sama untuk menangkap Sufyan Ats-Tsauri. Hanya kerana dia tidak mahu menjadi memegang jawatan qadi. Qadi ialah jawatan kedua selepas khalifah. Bukan qadi macam hari ini. Qadi maksudnya macam kita sebut sebagai ketua hakim negara. Yang lepas khalifah dia. Dia bukan lepas dia Perdana Menteri, bukan. Dan sistem khilafah, yang pertama khalifah, yang kedua qadi. Dia nombor dua. Orang kuat. Biasa qadi akan dilantik daripada orang paling alim sekali dan pengaruh besar. Mereka mencari mana-mana ulama yang pengaruh besar, yang alim, untuk dilantik qadi sebagai satu cara untuk orang ramai menyokong kerajaan. Manipulasi. Maka Sufyan Ats-Tsauri terus melarikan diri dari satu tempat ke satu tempat sehingga akhirnya beliau meninggal dunia di Kota Basrah waktu zaman pemerintah Mahdi. Walau ketika itu Mahdi telah berlembut dan mengeluarkan surat pengampunan, maksudnya tak akan ambil lagi tindakan walaupun dia menolak jawatan. Tapi beliau mati dalam persembunyian ini di Kota Basrah. Baik, ini bagaimana kita katakan waraknya beliau untuk tidak menerima jawatan. Sehingga kata Bishir Al-Hafi, Sufyan Ats-Tsauri pada zaman dia sama seperti Abubakar dan Umar pada zaman mereka. Artinya beliau ada kelembutan Abubakar dan ketegasan Umar Al-Khattab. Antara perkara yang agak lain Sufyan Ats-Tsauri dengan ulama lain ialah dia makan banyak. Itu beza dia, dia makan banyak. Maksudnya makan banyak luar biasa, dia makan banyak. Dia kan letak makanan atas meja ngadap seorang. Tetapi makan banyaknya tidak mengurangkan dirinya dalam ibadat. Ada orang bila bak makan banyak, kita ikut Sufyan Ats-Tsauri. Lepas tu tidur dalam kuliah. Lepas tu tidur masa sembahyang. Tapi bila makan, Sufyan Ats-Tsauri. Di setengah-setengah kita tengok, dia menggunakan alasan tertentu pada individu tertentu, tapi dia tidak mengambil seluruhnya. Ini kita kadang-kadang tahulah cerita orang soleh tu, orang soleh ni. Lalu kita ambillah sebahagian contoh dia. Tapi kita tak mengambil contoh yang sempurna. Kita kalau macam hari ni, orang ambil video orang, kerak sana, edit sini, lalu keluar satu benda untuk sokong dia je. Dia tak ambil video tu sempurna. Macam tu lari. Dulu, setengah orang mengambil kehidupan para ulama melalui ruang-ruang yang dia rasa boleh ikut. Tapi ruang yang dia tak boleh ikut, ataupun ruang yang sepatut dia ikut, dia tak ikut. Pernah satu ketika kami duduk dalam pengajian ilmu. Dalam pengajian ilmu tadi ada salah seorang murid tu tidur. Tapi dia ni alim lah, orang alim. Tidur dan dia meninggal dunia. Sekali yang kami belajar di Mesir. Duduk depan tuan guru. Jadi tuan guru ni nak tegur lah anak murid tidur. Dia kata, mu tidur jangan duduk berhujah dengan tuan guru Haji Abbas. Tuan guru Haji Abbas salah seorang ulama besar Terengganu. Dia mengaji antara orang Melayu. Pertama mengaji di Studio Oman, India. Dia dalam kuliah dia tidur. Tapi bila tok guru tanya, dia boleh jawab semua. Sebab dia dah baca dulu semua sebelum dia hadir kuliah. Maka dia tidur. Maka tok guru tanya, boleh jawab. Akhirnya tok guru dia tak biarkan dia tidur. Sebab tahu orang ni alih. Tapi duduk. Jadi ada anak murid dia pun nak ikut cara tok guru dia. Tapi tidur betul. Bila tanya tak jawab. Akhirnya kata guru kami ni nak tiru tuan guru dia. Tapi tiru sekerat.
ditiru yang tidurnya, bukan yang mak fahamnya. Itu kita kata setengah orang dia ambil kebaikan seorang secara sekerat-sekerat. Dia tak ambil yang sepatut dia ambil. Bila cerita bak makan, saya makan banyak. Ada beberapa orang ulama yang memang suka makan, suka makan banyak. Pertama ialah Sufyan Thawri. Yang kedua ialah Waqi' Al-Jarrah. Singkat Imam Syafi'i, biasanya aku tak jumpa orang gemuk ni bijak. Maksud bijak betul. Bukan kata orang gemuk tu bodoh, tak. Maksudnya dari sudut para ulama, kalangan ulama. Tapi Waqi' ni antara ulama gemuk yang bijak. Artinya walau dia makan banyak, tak menjejaskan akal dia, kebijaksanaan dia. Misalkan kalau orang bijak-bijak ni, dia tak makan banyak. Tapi ada orang yang dia makan banyak dan dia bijak. Ada. Sebagaimana ada orang yang jadi makan banyak tapi dia boleh kuat ibadat. Jadi maka Syekh Abdul Qadir, dia tegur, jangan mengambil hujah sekerat-sekerat. Jangan mengambil kehidupan para ulama sekerat-sekerat. Bila mana kamu nak mempertahankan kehendak kamu, kamu guna hujah ini dia. Tapi kamu tidak melihat kehidupan yang sebenar. Kita pun cerita kaya macam Abdul Rahman bin Auf. Saya Ustaz, orang Islam kena kaya macam Abdul Rahman bin Auf. Masalahnya Abdul Rahman bin Auf, dia tak pernah miss solat jemaah. Kamu ni berapa kali solat jemaah? Tapi kalau buat kaya macam Abdul Rahman bin Auf, dia kata. Dia kata, Ustaz, kita kena kaya macam Khadijah. Masalahnya Khadijah ni tutup aurat, kamu tak tutup aurat. Ambil sebahagian, dia lupa sebahagian yang lebih utama. Maka ini yang berlaku kepada sebahagian manusia. Kita kalau nak ambil hujah, biar kita ambil hujah secara menyeluruh. Kalaulah kita melihat satu personaliti yang hebat, biar personaliti ni kita cuba ikut semuanya. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia contoh kita. Maka kita jangan ambil sekerat-sekerat. Bak sunnah Nabi makan makanan tertentu. Ini makanan sunnah, kita punya peniaga. Yang tu je. Tapi kita sendiri tak pernah ke masjid. Cerita jual produk makanan sunnah. Yang Nabi makan-makan benda ni, Rasulullah datang ke masjid dan menjadi imam pada masjid. Kita jual je produk sunnah, tapi kita tak ikut sunnah. Berarti kita mengambil secara manipulasi. Kita bukan nak hidup cara manipulasi. Kita tak nak manipulasi orang baik-baik. Kita nak jadikan orang baik itu betul contoh kita. Jangan sesekali kita manipulasi orang baik-baik untuk kepentingan syahwat kita. Apatah lagi mereka itu nabi-nabi, para ulama dan orang soleh. Kalau saya katakan contoh Nabi Muhammad SAW, yang Rasulullah buat tu kita nak buat semua. Kita berusaha kat tu. Jangan buat kurma je kurma ajwa. Ini sunnah sahab. Yang lain habis tunggal-langgang. Jangan cerita madu je, ini sunnah. Yang lain semua tunggal-langgang. Jangan cerita dalam bab ni je, Ustaz, ni cara Rasulullah SAW makan, Nabi makan macam gini. Tapi cara ibadat kita jauh daripada Nabi SAW. Bila kita nak ikut satu personality, satu figure, satu contoh, maka cubalah ikut semuanya. Ya, mungkin kita tak mampu, tapi kita berusaha ke arah tu. Kalau kita nak jadi baik, maka kita jadikan orang baik sebagai contoh kita. Dan bila kita nak jadi baik, maka cuba ikut untuk semua contoh yang dia ada. Cuba ikut semua. Tentu kalau kita, kereta kita, kita beli kereta biasa tapi nak macam Ferrari, kita tukar lambang ya. Tak lambang Ferrari depan. Orang kita ni, orang kata pada kita separuh gila. Orang kata kita jenis gila lah. Kalau nak tukar, biar tukar banyak sikit. Biar tukar body kit dia banyak sikit. Biar nampak akan-akan sikit. Ni tak, dia tukar lambang lah. Atau tukar nama. Biar tukar. Akhirnya sampai sempurna, akhir betul jadi kereta betul. Begitu cara kita nak ikut orang soleh. Jangan cuba manipulasi orang soleh dengan sebahagian cara hidup untuk kita letakkan dalam diri kita, tapi kita abaikan yang menjadi persoalan utama. Itu sifat Sufyan Ats-Tsauri yang kuat ibadat dan sifat Sufyan Ats-Tsauri yang begitu warak. Dia seorang yang warak dan dia seorang yang kita katakan begitu bimbang melakukan perkara-perkara yang syubhah. Syubhah termasuk dalam penerimaan jawatan. Sebab itu kalau kita lihat Sufyan Ats-Tsauri ketika mana dia membahaskan makna zuhud, maka dia tak bahas zuhud cara orang lain. Orang lain kalau cerita zuhud, makan sikit, pakai yang kasar, pakai yang tak baik. Beliau mendefinisikan zuhud dengan cara yang berbeza. Kata beliau,
Zuhud itu bukan maksud kamu makan benda yang keras-keras atau memakai baju yang keras-keras. Tapi zuhud sebenarnya ialah kamu sentiasa ingat mati. Pendek angan-anganmu, yakni tak pernah kita rasa umur kita panjang. Dan sentiasa irtiqabul maut, memerhatikan kematian yang mendatangi kita. Tak kisahlah kamu rumah banglo ke, tak kisahlah kamu kaya raya, tapi kamu sentiasa ingat mati. Maka inilah orang zuhud. Zuhud bukan diukur pada pakaian. Tidak juga diukur pada makanan. Tidak juga diukur dengan cara berjalan. Tapi zuhud diukur secara dalaman kita. Kalau seorang itu sentiasa dalam hatinya berfikir tentang kematian, maka dia buat persiapan untuk kematian. Ini orang zuhud. Kalau seorang sentiasa melihat bahawa dia tidak mampu memberi jaminan pada umurnya, dia tak kata saya mungkin mati umur 70 kot, 80. Dia tak beri jaminan. Tetapi dia sentiasa mengambil kesempatan daripada umurnya untuk buat baik. Orang yang dipanggil panjang angan, dia pertama dia suka tangguhkan ibadat. Orang panjang angan, maksud panjang angan dia rasa dia tak mati lagi, muda lagi. Kesan pertama dia akan tangguhkan taubat. Yang kedua, dia takkan bersungguh-sungguh buat baik. Dia takkan. Yang ketiga, dia suka tangguhkan pula benda baik. Tangguh benda baik. Yang keempat ialah dia akan berani buat maksiat. Dia berani, dia kata dia muda lagi kan. Saya muda lagi. Buat dulu pun tak ada hal. Dan yang kelima, dia memandang kecil maksiat. Dia bukan sekadar berani buat maksiat. Dia nampak ibadat maksiat cuma kecil. Maka orang yang ada penyakit lima ni, kesan daripada dia rasa panjang umur. Bila seorang tu rasa bahawa dia tak mungkin mati melainkan pada umur sekian-sekian, maka dia pasti menangguhkan taubat dia. Dan dia mesti tak bersungguh buat baik. Dan dia mesti suka tangguh buat baik. Baik-baik semua ditangguh. Nak ke Mekah tangguh. Tangguh dulu lah pergi haji umur 70 saya pergi haji. Sebab dia rasa panjang umur. Nak ke masjid tunggulah pencing dulu. Nak belajar pun sama tunggu saya pencing. Masa ni tak dan. Ini orang yang panjang angan. Dan dia berani buat maksiat. Berani. Dan paling teruk dia memandang rendah maksiat. Tak apalah, ni kan dosa kecil. Ini kan cuma, dia pun bagi hujah. Yang saya sebut, hujah sekerat. Ada orang tu, dia bunuh 99 orang. Lepas tu genap pula 100. Kemudian dia taubat, okey. Saya tak bunuh orang. Dia ambil contoh. Orang tertentu. Ya, contoh tu betul. Tapi cara dia mengolah contoh itu salah. Ini disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimah itu betul, tapi yang dikendaki batil. Umpama seorang bila buat dosa, kita kata awak ni buat dosa, bahaya, Allah murka. Tak apa, Allah kan maha pengampun. Ini kalimah betul, tapi yang dikendaki batil. Apa batil? Dia nak jadikan dia lebih berani lagi buat maksiat. Kita boleh sebut Allah pengampun, bukan maksud kita jadi berani buat maksiat. Supaya kita tidak putus asa dengan pengampunan Allah. Sebab kadang-kadang manusia bila dah banyak buat maksiat, dia rasa bolehkah aku jadi baik? Bolehkah Allah Ta'ala terima taubat aku? Maka di situ barulah dia beritahu Allah tu pengampun. Tapi bukan dia terjah semua maksiat kemudian dia kata Allah kan pengampun. Dia menggunakan kalimah tu betul, tapi tujuannya salah. Kalimah betul tapi tujuannya salah. Sebagaimana yang menggunakan contoh. Contoh tu betul, tapi tujuannya salah. Oleh sebab itu bila kita pendek angan-angan, dipanggil kisarul amal, wartiqabul maut. Pendek angan-angan itu tak pernah kita confirmkan umur kita berapa. Kalau orang kata awak rasa umur awak sampai bila? Saya rasa umur saya sampai sekian. Kita tak berani. Bukan kalau kata agak-agak panjang tak umur esok pun saya tak berani jamin. Mungkin esok saya dah tak ada. Sebab itu Nabi SAW sentiasa ingatkan kita supaya melihat mati itu dekat dengan kita. Sehingga Rasulullah menyatakan, "Salu salatan muaddi." Sembahyanglah kamu sebagai sembahyang yang terakhir. Rasulullah bila solat berjemaah, Nabi paling ke belakang, Nabi beritahu pada sahabat, "Anggaplah ini solat terakhir kamu. Mungkin tak jumpa lagi solat." Tentu setiap kali kita buat baik,
Barangkali ini kebaikan terakhir kita. Barangkali. Maka apakah kita akan buat secara bersahaja atau bersungguh-sungguh? Hari ini kita dengar kuliah, barangkali ini kuliah terakhir kita dengar. Mungkin lepas ni kita dah tak ada. Bukan tak ada sebab tak hadir kuliah. Bukan. Maksudnya mungkin kita dah tak ada kesempatan ini, kita mungkin mati dah. Kita baca Quran, mungkin ini helaian terakhir aku baca. Mungkin lepas ni aku tak peluang lagi baca. Dah sampai waktu mati aku. Kita boleh buat baik pada isteri kita, suami kita, anak-anak. Mungkin ini hari terakhir aku untuk berkhidmat pada suami aku dan anak-anak aku. Akhirnya kita sentiasa buat terbaik. Bila kita fikir umur ni pendek, kita sentiasa nak buat yang terbaik. Dan kita bersungguh-sungguh. Barangkali saya tak lama dengan mak ayah saya. Barangkali, maka saya bersungguh-sungguh mentaatinya. Barangkali saya tak lama dengan sahabat-sahabat saya yang baik-baik ini. Mungkin hari ini saya jumpa dia, esok mungkin tak jumpa. Akhirnya benar, sebagian sahabat-sahabat baik, esoknya kita dah tak jumpa lagi. Mereka dah pergi. Mereka dah mati. Sebab itu kita nak sentiasa menjadikan kisarul amal, iaitu pendek angan-angan. Tak fikir umur kita ni akan melangkaui satu tempoh. Sehingga kita pun berlebih kurang dalam buat baik, bertangguh-tangguh dalam buat baik, bertangguh-tangguh dalam ketaatan kepada Allah. Maka ini Sufyan al-Thawri. Orang yang mengajar kepada kita, tak kira kamu kaya tak apa. Tak kira kamu ni jawatan tinggi tak apa. Tapi sentiasa fikir bahawa kematian dekat dengan kita. Dan sentiasa bersiap sedia dengan kematian. Begitu cara kita mengambil contohnya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia kata, berusahalah meninggalkan yang haram. Baik, cara kita nak didik nafsu kita. Pertama, dalam mendidik nafsu, perkara paling penting, jangan nafsu ini terbiasa buat benda haram. Jangan nafsu ini bahkan buat walau sekali benda haram. Jangan nafsu ini bahkan mendekati yang haram. Dan jangan nafsu ini bergaul dengan orang yang buat perkara haram. Empat perkara kita nak didik nafsu. Pertama, nafsu ini jangan dijamu dengan benda haram. Jangan sesekali. Jangan jadi biasa buat benda haram. Jangan. Kita jenis biasa tengok perempuan. Biasakan tengok. Jangan. Jangan biarkan. Kita jenis biasa cakap menipu. Kita biasakan dia cakap menipu. Jangan. Jangan biasakan diri kita, nafsu kita ini diikuti dengan buat benda yang haram. Kenapa? Benda haram ni, bila kita tinggalkan, dia memberi kesan pada nafsu kita. Nafsu kita mula merendah. Tapi kalau kita terus suap dia dengan perkara haram, nafsu ini tinggi. Yang kedua yang saya sebut tadi, nafsu ini jangan cuba biarkan dia buat benda haram walau sekali. Yang tadi, jangan biasakan dia. Jangan biasakan. Yang kedua, jangan biarkan dia buat walau sekali. Sekali pun kita tak bagi. Ya, nafsu ni nak tidur, biar bangun pukul 8. Semalam saya tidur lewat pukul 12, pukul 1. Dan kita tahu subuh ni pukul 6 subuh. Apalah saya nak bangun pukul 8. Bukan selalu saya buat macam ni, sekali ni je. Jangan biarkan, walau sekali. Bila mana kita berjaya untuk kekal nafsu walau sekali, maka dia akan tunduk pada kita. Dan yang ketiga, nafsu ini jangan cuba dekat-dekat dengan benda yang haram. Jangan dekat pun jangan. Dah tahu tempat tu tempat maksiat, kita pun tahu tempat tu tempat tak elok. Maka jangan kita cuba dekat dengan tempat tadi. Tahu ni tempat yang biasa berlaku, kita katakan pencabulan hak Allah. Orang dia cerita pencabulan hak asasi, ini pencabulan hak Allah lebih besar. Mencabul hak Allah yang dibuat benda haram dengan bebas. Bercampur lelaki perempuan dengan bebas. Benda aurat dengan bebas. Ini tarian-tarian yang lucah, yang tak baik. Album-album yang tak baik. Kita tak mendekatinya. Ni kelab-kelab malam, kita tak dekat. Walaupun kita kata, Ustaz, kita pergi kelab malam minum fresh orange. Jangan cuba dekat. Ada beberapa orang sahabat, dia orang bila bertemu dengan geng-geng partner bisnes dalam kelab malam. Saya jumpa partner saya. Saya duduk di hotel, satu hotel dekat kelab. Malam dia hilang. Saya pergi mana? Jumpa member. Kat mana? Kelab malam. Kelab malam. Tapi saya cuma minum fresh orange. Kita tak minum arak. Saya percaya dia tak minum arak. Saya percaya. Tapi bila dia mendekati tempat itu, maka itu tidak sesuai. Ada seorang hamba Allah lagi bila nak di bisnes. Ni dia punya CEO besar.
daripada KL turun kelab malam. Ajak jumpa kelab malam, dia pun pergi. Saya pun mula-mula terfikir, saya ingin kalau saya beritahu ustaz mesti marah punya ni. Bina di bisnes ni, pergi. Tapi saya cuma minum Coca-Cola. Saya tak minum arak. Saya tahu ustaz tak setuju cara. Saya tahu betul-betul tak, saya tak setuju. Dia tempat haram, walau kita tak buat haram, jangan mendekatinya. Sebab inilah kisah Bani Israel. Bani Israel, ulama-ulamanya, orang-orang solehnya dan sebagai orang baiknya, asal mereka tak buat maksiat. Mereka mencegah orang buat maksiat. Tapi bila dicegah-cegah tak jalan, akhirnya mereka diam diri. Lalu mereka pun duduk dengan orang buat maksiat ni, duduk dan terdedah tempat orang buat maksiat. Akhirnya mereka melakukannya. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kan yaf'alun. Mereka dahlah tak cegah kemungkaran, bahkan mereka buat kemungkaran. Ini kerana seorang itu mendekatinya. Dalam Quran Allah sebut, wala taqrabu zina. Jangan kamu menghampiri zina. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsanu. Jangan kamu mendekati wang anak yatim melainkan cara baik. Tanya duit anak yatim pun kita tak dekat dengan duit anak yatim. Ya, memang kita terpersona dengan duit anak yatim. Mereka ni budak-budak kecil, kita pula orang besar. Ni kalau ambil bukan mereka tahu, kita bagi dia sikit je. Kita pun tahu dalam keadaan diri kita, kita tak cenderung untuk mendekati harta anak yatim. Tak berani kita nak ambil. Kita tahu dalam akaun dia ada duit sekian-sekian, kita boleh je ambil untuk kegunaan dia dan sebagai upah kita kalau yang menjaganya. Tapi kadang-kadang kita pun bimbang, takut terlajak ambil upah banyak. Kalau orang jaga anak yatim, dia boleh ambil upah. Siapa jaga anak yatim? Contoh isteri yang kematian suami. Bila isteri kematian suami, maka anak-anak yang kecil itu anak yatim. Dan jangan tengok anak yatim dalam prospek luar, tapi dalam. Yang kita katakan contoh, bila seorang isteri kematian suami, tinggal anak kecil, maka itu anak yatim. Bahagian isteri daripada harta peninggalan suaminya cuma 1/8. Maka yang bakinya untuk anak-anak dia dengan suami dia, dan anak tu dah jadi anak yatim bila mana belum baligh. Maka si isteri ni boleh tak ambil duit anak ni? Ni lepas bagi-bagi, misalkan duit anak tak dalam bank RM70,000 contohlah. Boleh tak si mak ni nak ambil duit budak ni? Tak boleh. Melainkan untuk tujuan baik. Dia ambil sebab dia nak beli pakaian sekolah budak ni, ataupun pakaian-pakaian harian dia. Kalau dia nak ambil upah, dia cuma ambil upah sekadar sedikit. Kalau dia ambil duit anak yatim ni beli lauk nasi, maka dia kena beli lauk nasi yang biasa anak ni makan sebelum ini. Dia tak boleh bila dia nak makan sekali, dia pun order kamera, jenahak, sotong besar, sotong gergasi untuk dia makan. Alasan anak yatim nak makan. Anak yatim sesuap dia 10 suap. Itu makan harta anak yatim. Ini berlaku pada isteri dan keluarga terdekat, pak saudara yang jaga anak-anak ni. Ini bila mak ayah kemalangan mati dulu, tinggal anak-anak. Maka yang jaganya siapa? Pak saudara, mak saudara. Atau mungkin nenek dia. Harta yang dia ada itu harta anak yatim. Maka jangan dia mendekatinya melainkan cara baik. Baik, dalam Islam, bila Allah sebut wala taqrabu, jangan dekat. Nafsu kalau kita nak tunduk pun jangan dekat dengan tempat maksiat. Dia katakan jangan biasakan dia buat maksiat. Jangan biarkan dia buat maksiat walau sekali. Jangan biarkan dia dekat dengan tempat maksiat. Yang keempat, jangan biarkan dia berkawan dengan ahli maksiat. Kita tuan-tuan bila kawan dengan ahli maksiat, kita pun akan buat satu hari nanti, cepat atau lambat. Kawanlah dengan orang soleh. Kita nak tundukkan nafsu, kita kawan orang baik, maka nafsu tunduk. Tapi kawan dengan orang yang toleh, bukan soleh, toleh, yang memang hidupnya ikut nafsu. Dia cakap dia nak maki, dia maki. Dia nak mencaruk, dia mencaruk. Dia nak hina orang, dia hina orang. Kita kawan dengan dia. Tuan-tuan, jangkitan tu berlaku pada kita. Kita dengan orang COVID, kita dah lari jauh. Ini orang yang terkena penyakit hawa nafsu, lagilah jauh kita kena lari pada dia. Ada seorang hamba Allah, dia nak jadi baik.
Saya kata bila awak nak jadi baik, awak kena putuskan hubungan kawan tak baik. Dan termasuklah nombor telefon dia, awak dah kena belajar delete. Itu mujahadah awak kena buat. Hey, nombor ni penting, saya nak simpan. Jangan, kalau awak simpan, awak akan terdetik untuk buat lagi. Hatta nombor penyebab dulu awak buat maksiat pun awak kena delete. Kena delete. Dulu awak terlibat dengan rasuah dengan nombor ni lah. Nombor ni lah yang rasuah awak. Ha, nombor ni lah yang ajak awak buat benda tak elok. Jadi awak kena buang nombor ni. Blok nombor ni. Supaya nombor ni tak hadir dalam hidup awak. Kita kalau orang yang skamer pandai blok, kita blok nombor. Tapi orang yang menyebabkan kita terjerumus daripada maksiat, kita masih belum blok nombor dia. Kita masih belum unfriend dia dalam Facebook. Memang rasa saya dah tak ikut dia, tapi awak masih friend dalam Facebook. Akhirnya kalau awak buka wall awak sekali, dia keluar wall dia, dia keluar dia punya tu benda-benda yang tak elok. Dan awak tengok, dan awak masih menikmatinya. Sebab itu jangan kawan dengan orang yang ikut awak nafsu. Ini cara nak selamat, bagaimana nak tunduk awak nafsu. Jangan biarkan dia buat benda haram, biasakan. Jangan biarkan dia walau sekali buat benda haram. Jangan biarkan dia dekat dengan benda haram. Jangan biarkan dia dekat dengan orang yang buat benda haram, yang ni orang-orang yang mengikut awak nafsu. Kemudian kata Syam Duqadi, dan ambillah sedikit dari yang halal. Baik, yang halal kita dah fokus ambil sikit. Baik, Ustaz, kenapa Syam Duqadi tak sebut ambil banyak? Tentang kaedah pertama, bila kita nak didik awak nafsu, ambil sikit dulu. Bila mana kita mampu kontrol yang sedikit, silakan. Tapi kalau kita terus ambil banyak, lalu dia melalaikan kita. Kaedah macam kita sebutlah, sikit-sikit dulu. Lepas ni pun banyak. Kita kalau bab belajar bersama, kita sebut belajar sikit-sikit dulu, yang belajar banyak-banyak, nanti kan kelangkabut kita. Sikit-sikit, faham sikit-sikit. Ini apa kurang, apa sikit-sikit dulu. Jangan apa terus banyak, nanti awak cepat lupa. Ambil sikit dulu, hafal 5 ayat 5 ayat. Tapi kalau benda-benda itu pun disebut ambil sikit, walhal dia benda baik. Manakala benda yang halal ini, bila seorang tu ambil yang cara banyak mendadak, akhirnya dia tidak tahu bagaimana menguruskannya dengan baik. Biar dia ambil yang halal sikit, sehingga dia terbiasa, sikit ini tak menghalang dia untuk ingat Allah. Bila mana dia ambil banyak, benda yang sama berlaku pada dia, tak menghalang dia ingat Allah. Kalau mula-mula dah banyak, pasti dia akan lupa pada Allah. Dengan itu kata Syekh Abdul Qadir, nilaikan sedikit. Dan juga bila beliau menyebut tentang sikit, kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita memang cari rezeki halal, tapi cara kita cari sehingga mengurangkan persiapan akhirat kita. Memanglah rezeki ni halal, saya kerja ustaz ni halal, tak ada ambil duit orang, tak ada rasuah, betul. Tapi awak kerja sampai maghrib, tak mana solat zuhur, tak mana solat asar, walaupun awak kata ini rezeki halal, dia dah jadi syubhah. Rezekinya halal, kerja saya ustaz ialah jual tiket, tiket bas, tiket kereta api, tiket kapal terbang. Tapi dia punya waktu kerja dia tak tentu masa, maghrib isyak dilanggar sekali. Maka kamu telah melakukan perkara yang haram. Halal kamu tidak lagi bersifat halal sebenarnya, tapi menjadi syubhah dan mungkin menjadi haram. Walau asal hukumnya halal. Tata kita kalau main, apa hukum main? Halal. Tapi kalau dimelekakan kita daripada buat benda akhirat, maka jadi haram. Kerja halal. Tapi kalau kerja tadi sampai kita tak sempat sembahyang bang, maka ini dah jadi pekerjaan haram. Tapi dia bukan halal, haram secara zat. Halal secara, haram secara sebab. Dia panggil aridi. Maksudnya, orang kerja ni halal, tak ada masalah apa. Tapi oleh kerana kerja tadi menyebabkan dia meninggalkan yang wajib, maka sebab tadi dalam situasi itu haram. Sehingga dia melakukan perkara yang wajib, maka jadi halal balik. Ini dipanggil haram bersebab. Dia ada haram secara zat, ada haram secara sebab. Contoh, babi itu haram secara zat. Tuan-tuan semelih pun dia tetap jadi haram. Sebab di zat dia itu haram. Ayam, kita tak semelih dia, maka haram. Tapi kalau kita semelih jadi halal. Sebab sebab semelihan. Dia panggil aridi, sebab. Ada kerja yang memang haram. Tak bolehlah, memang haram. Ikut mana pun, saat saya walaupun terlibat dengan rasuah, tapi sembahyang saya tak pernah tinggal. Apakah pekerjaan tu jadi halal? Tak, itu haram. Haram secara zat. Ada benda yang dia halal, tapi kerana ia melalaikan daripada kewajiban yang utama, jadi haram kerana sebab itu. Itu panggil aridi, sebab mendatang.
Oleh sebab itu bila diajar kita ambil halal yang sikit, supaya kita jangan duk fikir saat ni halal saya nak cari banyak. Jangan sampai melalaikan kamu daripada ingat Allah. Ambil sikit dulu tak apa. Nanti zuhur berhenti sekejap solat, nanti asar berhenti sekejap solat. Ui, kok ni pelanggan ramai ni ustaz. Dekat zuhur pelanggan ramai, dekat maghrib pelanggan ramai. Dah tutup sekejap solat 15 minit. Beritahulah saya nak tutup sekejap, saya nak solat. Tu dia. Pelanggan kita tak ada masalah pun, kita je yang jadi tamak macam tu. Kedai-kedai makan macam kita tutup sekejap, staff kita nak solat, dia tak ada masalah pun. Tak ada satu pun orang ada masalah bila suatu benda tu ditutup untuk satu tempoh kerana sebab-sebab rehat dan sebagainya. Ni pejabat kerajaan ni pukul 12.30 sampai pukul 2 tutup. Atau kalau ada pun staff orang je, kita redha kerana kita tahu keperluan mereka untuk rehat. Apatah lagi keperluan kita untuk ibadat. Rehat tu benda dunia, ibadat ni benda dunia dan akhirat. Oleh sebab itu cari halal yang sikit. Kemudian kata Syekh lagi, berzuhudlah pada segala mata benda dunia sesuai dengan kuatnya iman dan yakin. Baik, bila maksud zuhud, kita tidak meletakkan nilainya lebih tinggi pada akhirat. Mana-mana urusan dunia kita jangan letak lebih tinggi pada akhirat, maka itu namanya zuhud. Tapi kalau kita letakkan urusan dunia lebih penting akhirat, berarti kita tak berzuhud. Kita kena tahu keutamaan perkara akhirat. Waktu untuk kita baca Quran, kita kena tahu. Waktu untuk kita solat, kita kena tahu. Waktu kita menghubungkan silaturahim, kita kena tahu. Waktu untuk kita mentaati mak ayah kita pun kita kena tahu. Maka orang ni meletakkan nilai agamanya melebihi daripada nilai syahwat, maka orang ni sedang berzuhud. Zuhud bukan maksud macam kita sebut pakai kasar, tak nak dunia. Itu bukan nama zuhud yang sebenar. Zuhud sebenar kita tak pernah meletak dunia lebih tinggi pada akhirat. Bila bertembung di dunia dan akhirat, akhirat keutamaan. Bertembung nak pujian manusia ke nak pahala? Ni kalau buat orang puji, ni kalau buat pun dapat pahala. Kita memilih pahala, maka itu namanya zuhud. Ni orang puji ke ataupun Allah keji, atau orang keji Allah puji, mana kita nak utamakan? Ni kalau kita buat, orang akan puji tapi Allah keji. Kalau saya orang zuhud, saya akan utamakan keji Allah. Saya takut Allah keji saya. Ini pujian orang, ataupun ini kutukan orang, ini pula pujian Allah, maka saya memilih pujian Allah daripada kutukan orang. Bila orang nak kutuk saya, saya buat keras telinga je, buat keras telinga. Kan ini, atau orang ni orang berzuhud, atau orang berlakon. Masalah pelakon kita ni, dia suka buat babak-babak panas. Walau babak panas ni bukan nak tengok sangat pun. Sementelah orang tengok filem ni dengan anak-anak yang kecil. Kalau filem tadi tak ada babak-babak atas kati atas tilam, tak ada isu apa pun, tetap boleh buat ofis. Kalau bahasa hari ni, ni bukan kita cerita sokong filem, tak, saya nak sebut bagaimana perkara tu boleh kita elak. Untuk pengarah-pengarah filem ni buat filem, boleh je buat filem tak bersentuh lelaki perempuan. Okey, tak perlu ada adegan yang tak elok, yang tak sesuai. Kita lagi filem tadi mungkin ditonton oleh anak-anak, ditonton oleh kita katakan orang-orang yang belum matang dalam kehidupan dia, atau kita sekalipun. Maka kalau dia tengok, ustaz kalau buat filem macam ni, nanti kan orang nanti tak buat ofi itu ini. Dia kata tak, kamu lihat dari sudut hukumnya, sudut hukum. Jalan cerita kamu dah kuat. Orang tengok filem ni kerana jalan cerita yang kuat, bukan kena adegan-adegan tak elok. Saya ingat dalam bila dia orang buat satu kajian filem Hollywood, dia ada fasa-fasa filem Hollywood. Satu ketika filem lucah mengambil carta tertinggi. Semua filem ada adegan lucah. Lama kelamaan orang mereka ada muak dengan benda lucah, tak nak. Lalu pada era 90-an filem kartun mengambil tempat. Semua cerita kartun buat ofis. Cerita-cerita berkait dengan cinta-cinta semua tak laku. Dia mood orang masih tengok kartun. Sampailah tahun 2000, mula filem-filem ini bila mereka buat kajian, bahawa unsur-unsur bersifat seksual tidak diperlukan dalam filem. Bahkan dia bukan sebab untuk menambahnya kita katakan penonton, khususnya family. Maksudnya bila orang dia tengok filem, kalau benda yang tak elok, dia pergi tengok seorang lah. Tapi kalau benda yang tak elok, dia buat bini dia, anak-anak dia semua.
atuk dia, nenek awak semua. Jadi filem tu laku. Ni kita cerita pada peminat filem. Saya tak minat filem, orang minat filem. Anda kata filem tu ada benda tak elok, tuan-tuan nak buat isteri anak-anak pergi tengok. Eh, tak buat ni. Saya tengok seorang-seorang okey. Ha, tengok. Seorang dia. Tapi kalau dia bertekik, seorang dia lah. Tapi kalau filem tak ada benda tu, tak ada. Jangan cerita kuat. Kita akan, orang ni akan buat semua. Anak dia, anak tinggi dia, anak angkat dia, anak yang baru jumpa, habis dia buat semua. Yang anak-anak sekolah dia, habis. Dia buat mak dia, mak pada mak dia, dia buat. Dia buat atuk dia, kawan pada atuk dia, kawan jiran sebelah atuk dia, bawa semua. Ha, belanja ni, satu sekolah dia belanja. Akhirnya filem tu laku. Bukan kita kempen filem, kita tak kena kempen. Kita cerita bagaimana. Kalau orang cerita tentang nak dengan maksiat kamu untung, kamu silap. Kamu tak akan untung buat maksiat. Bukan kamu meninggalkan ruang kebinasaan yang cukup luas. Kalau kamu buat benda baik, hatta saya sebut filem ni, kalau dia buat filem baik, bagus. Dengan jalan cerita yang kuat, dia tetap akan memberi satu keuntungan besar pada dia. Artinya, antara takutkan Allah, takutkan manusia. Maka pilihlah takut Allah, ini orang suruh. Kita buka kedai makan. Ada orang buka kedai makan, lagu kuat, lagu tak apa lagu dia, keluar belakang lagu. Bukan menjadikan pelanggan ni banyak. Dan kalau dia buka benda baik, takkan menjadikan pelanggannya kurang. Pelanggan ni banyak atau kurang sebab makanan kita tu sedap tak sedap. Jadi kalau saya memilih Zuhur, saya ada kedai makan, saya tak akan buka muzik-muzik yang bersifat maksiat. Lagu-lagu yang bersifat maksiat, saya tak akan buka. Kerana lagu-lagu tu tak akan menambahkan pelanggan kita. Tak akan juga mengurangkan pelanggan kita. Kalau orang tahu semua orang ke restoran, tak ada. Kenapa ke restoran nak dengar lagu? Tak ada orang fikir macam tu. Semua nak pergi restoran sebab nak makan. Jadi kalau orang ni bijak, peniaga bijak, buat apa saya nak cari untung dan sama-sama saya buat benda-benda yang bersifat syubhah? Maka di sinilah kita katakan wujudnya sifat zuhud. Kerana orang yang zuhud sentiasa meletakkan nilai akhirat lebih daripada segalanya. Nilai pahala lebih daripada segalanya. Nilai dosa lebih daripada segalanya. Dia lebih takut dosa berbanding kecaman orang. Dia lebih harapkan pahala berbanding pujian orang. Dia lebih harapkan akhirat berbanding dunia. Maka orang ni zuhud. Berarti zuhud bukan diukur dengan kurang harta atau dengan sebab kurang pergaulan atau kurang tidur. Bukan nilai yang mutlak. Oh, nilai yang zuhud itu adalah bagaimana kita meletakkan akhirat mengatasi dunia. Bagaimana kita meletak pujian Allah mengatasi pujian manusia. Bagaimana kita meletakkan bahawa kemurkaan Allah mengatasi kemurkaan manusia. Ni kalau buat Allah murka, tapi orang suka. Tak apalah, saya memilih Allah murka. Saya takut Allah murka pada saya, tak padan saya nak ambil rezeki sikit. Tapi tu murkanya banyak, akhirnya hilang keberkatan hidup saya. Ya, macam saya sebut tadi, kita buka kedai waktu maghrib. Ni duduk layang pelanggan habis maghrib kita. Tapi tak buka kena marah. Tak apalah, orang nak marah-marah lah. Saya nak solat dulu. Saya solat dulu. Kemudian, baru kita buat urusan dengan manusia. Kata kalau kita mencari, dalam hadis Nabi kata apa? Siapa yang mencari redha Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan jadikan manusia itu redha padanya. Tapi siapa yang mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan jadikan manusia itu murka padanya satu hari nanti. Mungkin ada ayah didik anak tak semayang. Ada ayah didik anak cuma berhibur, makan minum, ajak kemewahan. Baik ingat Allah tak pernah katanya dengan sayang macam ni, anak saya sayang pada dia. Nanti bila dia tua, anak dia derhaka pada dia. Tapi ada orang dididik anak dia. Waktu semayang, dia ajar semayang. Waktu baca Quran, dia ajar baca Quran. Walaupun anak dia menangis baca Quran ni, tak nak. Kalau main game, baru senyum. Quran nangis. Tapi dia suruh juga baca Quran. Ha, ni masa pergi belajar, pergi belajar. Anak ni bila besar, menjadi anak yang taat. Sebab apa? Dia buat sesuatu yang budak ni marah, tapi Allah suka. Akhirnya Allah jadikan budak ni suka kepada ayah dia. Itu kita boleh ingat balik. Sebab ayah saya garang lah ustaz, saya jadi baik. Sebab ayah saya tu bab ngaji ni memang rotan saya. Kau tidak tak pandai ngaji. Lihat bagaimana kita kembali berterima kasih pada didikan yang keras. Walhal waktu tu kita benci, tapi kerana ayah dan mak kita buat kerana Allah, akhirnya kita sayang. Dan lihatlah orang yang belajar cara pendidikan barat, ajar anak dia beri apa yang anak dia nak walaupun abaikan agama. Akhirnya anaknya bila tua, bila besar,
dia mereka menjadi simpanan di rumah orang tua. Bukan sekadar mak ayah ni tidak disimpan dalam hati mereka, tapi tidak juga disimpan di rumah mereka untuk disimpan mak ayah di rumah orang tua. Kata orang, kita ada anak-anak agama, bukan sekadar mak ayah ni ada dalam hati mereka, mak ayah juga ada dalam rumah mereka. Bahkan mereka lebih suka mak ayah duduk di rumah mereka. Tak adalah istilah privacy. Kalau mak ayah ada tak privacy, tak. Mak ayah sebahagian daripada privacy mereka, sebahagian daripada kehidupan mereka. Maka ini orang-orang yang tahu bagaimana nak mencari redha Allah. Ini makna zuhud. Kemudian kata Syekh, jika zuhud kamu benar, kalau benar zuhud, maka Allah akan mendatangkan rezeki kepada kamu, sama ada melalui pengantaraan atau direct. Tentang bila kita tahu nilai sebenar akhirat, bukan dunia. Apakah rezeki kita jadi sikit? Kalau seorang berniaga kerana Allah, dia bekerja kerana Allah, apakah rezekinya jadi sikit? Seorang tadi, dia jaga waktu solat dia, dia jaga halal haramnya, dia jaga penampilan auratnya, apakah rezekinya jadi sikit? Tidak. Bahkan Allah SWT akan memberikan kurnia yang banyak. Dia mendapat lebih banyak daripada apa yang difikirkan. Tentang dulu cerita, kalau orang buat elang shampoo, mesti tak pakai tudung. Dia akan ambil elang orang. Dia bagi dia apa logik orang pakai tudung nak buat elang shampoo? Waktu tu saya masih ingat kisah elang pakai tudung ke tak pakai tudung. Kalau elang shampoo tak pakai tudung. Zaman-zaman kita kecil dengan elang ni tak pakai tudung. Memang kelamaan ada kesedaran agama. Akhirnya buat kali pertama, elang shampoo pakai tudung. Lepas berlakunya elang shampoo pakai tudung, laku lari shampoo tu. Sehingga yang jadi model elang tu, dia popular. Saya tak sebutlah nama dia, tapi itu sejarah dia. Elang, kita fikir logik, dah nama elang shampoo, tak, takkan nak pakai tudung. Takkan dia nak garu atas tudung dia. Shampoo tu popular atas tudung dia, tak mungkin. Tapi shampoo ni tak perlu pun tunjuk kepala pun sebenarnya. Akhirnya dengan izin Allah, shampoo tadi mula popular. Mula dibuat elang, ni shampoo untuk orang bertudung. Penuh laku. Sebab orang yang tak pakai tudung, bukan pakai shampoo pun. Artinya, sasaran tu salah. Ramai orang menyangka, elang tadi mesti bersifat maksiat untuk laris. Elang askering, perempuan tak pakai tudung. Okey, elang askering. Tak laku juga askering tu. Tentang bila kita buat taat pada Allah, jangan fikir rezeki itu kurang. Kerana yang memiliki rezeki itu Allah. Yang memberinya juga Allah. Yang mengambilnya juga Allah. Maka jangan takut. Saya kalau buat benda yang halal, saya tolak rasuah, saya tolak sogokan dan lobby, apakah rezeki saya kurang? Tetap banyak. Bukan Allah berikan keberkatan pada rezeki saya. Saya buka kedai misalkan, saya ikut jadual yang baik. Waktu saya perlu tutup untuk solat, saya tutup. Apakah pelanggan saya kurang? InsyaAllah tetap ramai. Macam biasa. Ni kalau kita buka 24 jam tak tahu sembahyang apa, apakah jadi ramai? Pun sama juga kurang. Jadi jangan pernah takut. Dalam mentaati Allah, rezeki kita berkurangan. Kerana rezeki itu Allah miliki. Rezeki itu Allah yang memberi. Dan rezeki di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita harap dari manusia. Sebab itu anak-anak kita pun sama. Anak-anak kita, kita beritahu dia, pemberi rezeki sebenar Allah. Jangan sesekali anak-anak kita ini melakukan perkara yang Allah murka hanya kerana nak dapat duit. Jangan sesekali. Kita pun jangan sesekali buat benda-benda maksiat hanya kerana nak dapat duit. Tuan-tuan, kita selalu ingat, oh, yang bagi rezeki itu Allah, insya-Allah yang kita buat ini semua taat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, wa imma Allah jadikan melalui perantaran orang-orang baik kamu akan dapat rezeki, atau Allah bagi direct pada kamu. Maka ini disebut karamah. Kum fayakum, karamah. Ada orang dapat rezeki melalui karamah. Ada orang mendapat rezeki melalui sebab-sebab yang baik. Saya dapat rezeki daripada sebab-sebab yang baik yang menjadikan saya tidak lalai dan ingat Allah, bahkan makin bersyukur pada Allah. Itu panggil sebab yang baik. Atau seorang tadi mendapat direct dari Allah, ini namanya karamah. Maka dua kemuliaan ini milik bagi orang yang benar-benar zuhud kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
Jangan sesekali kamu merasakan kamu hamba Allah selagi mana kamu ada ikatan dengan manusia, dengan nafsu syahwat dan dengan sebab musabab. Tuan-tuan, bila kita fikir sebab musabab, sebab dia saya jadi macam ni, sebab dia saya tak akan jadi macam ni, jangan fikir sebab dia. Ada orang dia mengabaikan perintah Allah kerana dia menilai sebab-sebab manusia. Saya tak boleh, saya nanti orang akan marah saya buat macam ni, nanti orang akan tolak saya, nanti saya punya quotation pun ditolak hanya kerana saya nak tolak perintah Allah. Tuan-tuan, ini orang beriman pada sebab dan menjadi hamba pada sebab. Jangan jadi hamba pada sebab bila kita berhadapan dengan perintah Allah. Kita boleh bercakap tentang sebab selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Tapi kalau sekiranya sebab tadi melanggar perintah Allah, kita kena tinggalkan. Contoh, orang ni kata, saya boleh bagi projek kat awak, syarat awak rasuah pada saya, beri pada saya. Kita duk kata, ustaz, kalau dia tak tolong susah saya ni, dia kalau tolong kena rasuah dia ni, macam mana? Buangkan sebab, rezeki tu Allah punya. Ada seorang hamba Allah, dia seorang kontraktor yang baik. Saya kenal dia tak ambil rasuah. Ni kelas A punya kontraktor. Satu hari dia kata ni, buka tender, panggil dia terus, saya nak bagi awak dengan syarat awak bagi pada kami sekian-sekian banyak. Kata dia, saya tak nak, saya dah belajar hukumnya haram, saya takkan bagi. Tapi tak bagi, kita beri orang lain. Tak apalah, itu bukan rezeki saya. Tidak, dia putuskan sebab. Bukan sebab awak saya ada rezeki, Allah. Akhirnya dia beri pada orang lain. Kontraktor tu cabut lagi. Bila kontraktor tu cabut lagi, dah kerja terbengkalai, jadi masalah. Terpaksa panggil dia, panggil dia, tapi tu boleh, syaratnya tak ada rasuah, dan saya akan nilai balik kos dia untuk buat. Akhirnya mereka terpaksa aku kerana kepakaran dia ada. Akhirnya dia buat tanpa perlu pada rasuah. Jadi yang ni dah serik negosiat dengan orang rasuah, akhirnya tak jalan dia kerja, ambil orang ni, lihat rezeki dia. Sebab tu tuan-tuan, bila tiba-tiba kita berhadapan dengan sebab untuk menjadikan kita langgar perintah Allah, tinggalkan sebab itu. Tinggalkan sebab itu. Itu yang dimaksudkan jangan jadi hamba pada sebab. Jangan. Anak-anak perempuan kita tak nak pakai tudung. Sebab apa? Ni kalau pakai tudung, payah dapat jodoh katanya. Kalau pakai tudung pula nampak tua daripada umur biasa. Jadi orang pun tak minang. Kalau minang pun orang tua minang kita. Dia pun tak nak pakai tudung. Ya, setengah orang begitu fikirnya. Kenapa kau pegang pada sebab itu? Barangkali kalaupun kamu sebab tak tudung kamu dapat jodoh, kamu dapat jodoh yang tak baik, yang akhirnya mengabaikan agama dan sebagainya. Bertudung, kalau ada rezeki kamu, insyaAllah ada rezeki. Akhirnya dia jaga tudung, dia mendapat suami yang baik. Tetapi sekiranya ada sebab yang kita bimbang, sekiranya kita tak ambil sebab ini, maka kita tak akan dapat itu dan ini. Tapi kita perhatikan dalam neraca timbangan Allah, kalau sebab ini memang bertentangan dengan perintah Allah, bebaskan diri kita daripada sebab ini. Bebaskan. Nasihat Allah akan menggantikan dengan cara lebih baik. Ada orang nak tolong kita, tapi dia tolong dengan cara yang tak betul. Kita sakit, tuan-tuan, jumpa Tok Bomo. Tok Bomo ni dia boleh tolong kita, tapi cara dia lah. Yang ada seorang hamba Allah, dia tak jodoh. Dia nak anak. Nak anak, dia pun terdesak jumpa Bomo. Kita dah pesan jangan jumpa Tok Bomo. Kita bila tak ada anak, kita cuba secara segala sebab halal, tapi bukan sebab yang haram. Nak jumpa jugalah, dia jumpa Tok Umar ni kata, awak nak dapat anak, caranya awak kena pakai berkembang, saya akan mandikan awak. Dia kata pada perempuan, berkembang saya akan mandikan awak. Perempuan ni percaya itu boleh ya? Dia pun berkembang untuk dimandikan oleh perempuan. Mandi. Maka dengar izin Allah, perempuan ni mengandung. Oh, dia suka. Jadi Tok Bomo tu. Tapi lepas beberapa bulan dia gugur dan mati anak. Nak kandung. Akhirnya dia muhasabah balik. Tu tak betul cakap aku. Dia menjadi seketika. Jadi. Tapi lepas tu gagal. Maka bila tanya pada saya kata ini cara salah. Tak betul. Ini cara-cara yang kurapak. Tok Bomo. Jangan kita kerana nak sesuatu, kita abaikan hukum. Jangan kerana nak sesuatu, abaikan hukum. Tak kisahlah asal boleh. Jangan cerita asal boleh. Cerita kita apakah boleh atau tak boleh. Secara hukum. Di sini kata Syekh Abdul Qadir, kalau sekiranya kamu masih lagi terikat dengan sebab,
terikat dengan nafsu syahwat, terikat dengan syaitan, terikat dengan pangkat, terikat dengan orang datang dan orang pergi. Sebagaimana kamu sehari itu kamu tak boleh jadi hamba Allah sebenar. Jadi untuk jadi hamba Allah sebenar, buang segala ikatan kita dengan sebab yang bertentangan dengan hukum. Jangan sebab saya bercakap cara ini baru saya dapat duit. Kalau cakap cara ni saya tak akan dapat duit. Akhirnya saya memilih bercakap bohong untuk dapat duit. Jangan. Tinggalkan sebab. Bercakap benar untuk dapat duit yang halal. Kelak kamu akan dapat rezeki yang baik. Kita tuan-tuan peniaga. Kadang-kadang kita takut customer lagi, kita pun buat hidden tu hidden ni. Kenapa? Sebab kalau kita cerita belaka, dia tak ambil kita ni. Tak, jangan hidden-hidden cakap tu. Kita jual kereta. Orang pun tanya, kereta ni ada rosak tak? Ada accident tak? Kita pun ni kalau cerita, orang tak beli. Kita pun cerita kereta ni memang tak pernah rosak, tak pernah accident. Ada accident banyak kali. Banyak kali accident, tapi kata tak ada accident. Sebab kita nak dapat buyer ni. Atau dapat harga yang tinggi. Tak pernah. Kereta ni pun yang pakai ni perempuan je pakai. Padahal kita yang duk pakai kereta ni, kita kata perempuan. Bila sebut perempuan pakai, harga dia tinggi sikit. Perempuan yang pakai ni pun makcik tua, lagi tinggi harga dia. Makcik tua memang bawa 60 je. Sebab kita nak harga tinggi ni, kita duk menipu. Maka Allah tak akan berkati apa yang kita dapat. Cuba cakap terang, saya jual kereta, tapi gearbox dia rosak sikit. Jadi orang customer dia beli, dia pun dah fikir calculate macam ni, yang boleh lah. Baik ini, kereta ni pun dengan harga tu masih murah. Dan saya kena baik ini pun sikit je, tak banyak. Jadi kita tak bermusuh selepas jual beli. Ramai orang bermusuh selepas jual beli kerana dia berbohong dengan cara untuk dapat untung. Akhirnya dia bukan sekadar tak dapat untung, sebenarnya dapat musuh. Tetapi kita bila bermuamalah, biar dapat sahabat, bukan dapat musuh. Muamalah paling hebat, muamalah yang berakhir dengan persahabatan. Kalau tuan-tuan muamalah dengan dia, kemudian tuan-tuan bersahabat dengan dia, berarti itu muamalah yang berkat. Dia dulu customer saya, sekarang dia jadi kawan saya. Dia dulu beli barang saya, sekarang dia jadi kawan rapat saya. Kenapa? Muamalah berkat. Muamalah yang tidak berkat, bila mana tuan-tuan bermuamalah, lepas tu jadi musuh kita. Tu jangan percaya tu, menipu kuat dah, kita jadi musuh dia. Dia bukan kita musuh dia, dia akan jaja kita pada semua orang. Sebab itu muamalah dalam Islam melahirkan persahabatan. Kan itu bila kita bermuamalah, cakap betul lah. Cakap kos ni macam ni, macam ni, macam ni. Kalaupun dia kata mahal, terpulang lah itu yang saya mampu beli. Dia nak ikut, ikut, tak nak ikut. Dia nak beli, beli, tak nak beli. Saya tak kata apa. Maka orang macam ni lah Allah berkati perniagaannya. Oleh sebab itu tuan-tuan, jangan bergantung pada perkara-perkara yang boleh menyalahi hukum hakam. Baik manusia, baik sebab, baik pangkat, baik pujian atau kejian. Ini nyahkan semua untuk kita dapat satu benda, keredaan Allah. Kalau saya buat benda ni, Allah reda tapi orang tak suka, tak apa. Kerana keredaan manusia itu sifatnya begitu begitu cepat hilang. Dia tak tetap. Orang kalau kerja kita pun tuan-tuan, tak akan lama kerja itu. Lama-lama dia akan berubah. Tapi ingat, bila Allah kerja kita sampai akhirat, dan bila Allah puji kita juga sampai akhirat. Kan itu letakkan keutamaan kita untuk menjadi hamba Allah. Bukannya hamba nafsu, bukan hamba pangkat, bukan juga hamba sebab, bukan segala hamba yang Allah Ta'ala murka. Kerana tidak ada nikmat yang paling sedap, paling enak, paling indah, paling manis daripada menjadi hamba Allah. Kerana siapa yang menjadi hamba Allah, dia akan melihat bagaimana kurnian Allah padanya tanpa batasan. Dia akan melihat bagaimana pemeliharaan Allah Ta'ala tanpa disangka. Dan hamba Allah dah satu darjat yang paling tinggi yang dinikmati oleh seorang manusia atas muka bumi ini. Kerana itu Allah tidak memperjalankan Rasulullah SAW ke langit melainkan dengan gelaran hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Kerana itu darjat paling tinggi bagi seorang manusia atas bumi ini ialah menjadi hamba Allah. Kerana siapa yang tidak menjadi hamba Allah, dia akan mendapat darjat paling hina, iaitu dia akan menjadi hamba nafsunya. Kalaupun tidak, menjadi hamba syaitan. Okay, pilihlah untuk menjadi hamba Allah yang indah ini, yang berkah ini, yang mulia ini. Nisa kita melihat bagaimana Tuhan pada hamba ini, yakni Allah, memperlakukan kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.